Presiden PAS Abdul Hadi Awang terus menyatakan sokongan parti itu terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sokongan itu hadir selepas banyak spekulasi berlegar ketika Yang di-Pertuan Agong menerima mengadap pemimpin politik negara bermula hari ini. Dalam kenyataan hari ini, Hadi turut mengecam beberapa pihak yang masih enggan berhenti berpolitik ketika pandemik COVID-19 semakin memburuk di seluruh negara. Katanya masih ada pihak yang tidak mahu berhenti dan cuba mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan negeri. Hadi menambah setelah membentuk Kerajaan Perikatan Nasional mengikut lunas demokrasi, PAS yang diberikan beberapa peranan dalam kabinet terus menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal kerana PAS lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Yang di-Pertuan Agong telah menerima mengadap beberapa pemimpin parti politik secara berasingan hari ini, manakala Dr. Mahathir Mohamad dijadualkan mengadap Agong esok bagi membincangkan penamatan darurat dan pembukaan semula Parlimen. Pertemuan dengan ketua parti politik itu diadakan menjelang mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu yang dijadualkan Rabu depan.